Sedikit latar belakang saya, nama saya Ahmad Tashkim bin Muhammad Basari. Saya berasal dari Kampung Kayan, Lekir Setiawan, Perak. Saya menetap di sini Langkap lepas berkahwin. Dah 8 tahun dah menetap di Langkap ni. Dulu saya kerja. Benda ni berjalan dalam 8 tahun. Selepas saya kahwin, saya buat benda ni. Sebelum tu saya bekerja saya pernah bekerja sebagai pengembala kambing, lembu, binatang ternakan. Okey. Saya pernah bekerja dalam bahagian pembinaan, construction, dan pernah bekerja bahagian ladang sawit. Okey, tapi dalam tiga ni saya punya pelajaran, saya punya belajar dekat yang bangunan lah, sebab saya ambil quantity surveyor untuk bangunan. Okey. So, untuk kerja kayu pelet ni bermula daripada tahun berapa dan mungkin boleh ceritakan sikit bagaimana perjalanannya? Mungkin sebelum ni bermula di rumah ataupun ambil tempahan daripada rakan-rakan ke sehingga sekarang ada orang kata kedai sendiri. Saya bermula kerja kayu pelet ni tahun 2016. Ya, 2016. Bermula dari hobi. Okey. Hobi minat pada bertukang. Mula mengisi masa lapang je. Tak ada untuk menjana pendapatan, tak ada. Okey, waktu saya bekerja hari Minggu tak ada buat apa. Kebetulan waktu tu tengah apa ni? Pelet ni tengah naik. Okey, tengah naik, kita mencuba. Tapi dari segi background saya, okey, memang dari keluarga tukang. Arwah atuk saya memang tukang kayu, tukang rumah. Bapa saya pun orang bertukang, cumanya dia kerja kerajaan. So tukang tu tepilah untuk dia punya buat rumah sendirilah. Okay. So permulaan tu macam tadi kerja kayu pelet ni apa orang kata perkakas pertama yang dibuat oleh si Amar? Mula-mula saya buat benda ni sebenarnya dulu orang rumah saya dia ada spa. Dia ada spa. Bila dia ada spa, dalaman dia tu dia punya saya yang mendekornya. Okey, kita pun carilah kayu sendiri apa semua kan. Kita bekalkan dengan hammer, ada paku, ada gaji. Tiga tu cukup lah kan. Janji boleh potong, boleh cantum, sudah. Nak jadikan apa yang kita nak tu. Di situ yang mulanya. So, bagaimana orang kata daripada situ bermulanya daripada hobi sehingga boleh orang kata mengembangkan kerja kayu pelet ni untuk dijadikan sebagai perniagaan. Mungkin boleh ceritakan sikit perjalanan. Dia tu, bila saya dah mulakan di spa orang rumah tu. Customer datang. Bila customer datang tanya, order di mana? Persoalan pertama kan, order di mana? Bini pun dengan bangganya, suami buat. Suami buat. Kita pun, bila itu orang tanya, boleh buat tak untuk kita? Kita cakap, boleh insyaAllah. Kita boleh cuba apa barang nak buat. Okay, dari situ bermulanya tempahan pertama. Tempahan pertama tu kita dapat, lepas tu dah buat satu, orang nampak kita, sebab kita ada iklan waktu tu spa. Bila barang tu nampak, orang tanya. So kita, orang tanya buat bulat meja, kita buat try buat meja, buat kerusi, kita try buat kerusi, ke basic-basic punya barang lah, asasnya macam kerusi meja tu asas lah kan. Lepas tu rak-rak simple lah untuk letak barang. Okey, dari situ, start situlah kita mula jadi, macam boleh menjana pendapatan pula kat situ. Okey. So hari Minggu saya, petang-petang balik kerja saya, saya penuhkan masa dengan buat-buat benda tu. Kita pun start beranikan diri. Mula-mula kita cari pelet-pelet yang buang tu. Kita kutip. Waktu tu, pelet tu memang tak ada harga. Tak macam sekarang. Sekarang satu pelet tu berharga. Waktu tu kita boleh cari. Kita kutip-kutip kan. Yang mana buang-buang tu, kita kutip, kita buka proses sendiri, terjadikan barang. Okay, bila jadi barang, kita beranikan diri, cuba satu persatu, sampailah saya buat keputusan saya nak berhenti kerja. Sebab kita dah nampak dia punya pendapatan di situ. So, maksudnya daripada 2018 tu berhenti. Okay. Masa tu masih lagi buat di rumah ke ataupun sudah ada kilang? Waktu saya mula berhenti tu, saya start masuk kedai. Ada bangunan kedai lah, saya sewa satu bangunan kedai. Tapi waktu tu tak lama. Kedai dalam setahun dah waktu tu. Dalam setahun, lepas tu kita dah tengok bila bangunan sempit, kita nak buat kerja, kita nak produk punya apa, barang produk dah siap, kita nak letak tempat pun tak cukup. So saya decide cari tempat yang lagi besar lah. So sekarang kita berada di bangunan ni lebih kurang dah 5 tahun gitu.
Cik Ahmad mungkin boleh berkongsi dengan kami antara perabot-perabot yang dihasilkan oleh kerja kayu pelet buat masa ini. Okey. Yang kebanyakan saya ni customer ada yang personal, individu. Mm-hmm. Kalau di untuk barang di rumah, kebanyakan meja makan lah. Meja makan yang berkerusi ataupun meja Jepun untuk yang bersila kan. Produk tu biasa kalau untuk meja-meja ni bulan puasa nak ke raya. Itu memang hot item lah. Tapi kalau bukan masa puasa raya, meja-meja ni banyak pada kedai makan. Saya ni sebenarnya dia lebih kepada apa yang orang nak. Bila orang tanya, cik ada buat apa? Kita bukan ada buat apa, kami nak apa yang orang nak. Boleh saya katakan custom made lah. Custom made, okay. Ya. Yeah. Kadang customer tu datang, bawa gambar dengan saiz je. Kita tak nak buat benda tu. Boleh buat? Boleh, insyaAllah. Selagi kita mampu buat, kita buat. Daripada segi pelanggan. So, pelanggan kerja kayu pelet ni, adakah ia di sekitar Perak ataupun seluruh Malaysia dan juga daripada segi kaedah pemasaran? Kita punya customer boleh kata satu Malaysia lah. Kita pernah hantar ke merata tempat lah, bukan di Perak atau sekitar saya. Kebanyakan yang di luar tu, saya tak pernah jumpa pun. Deal melalui WhatsApp je. Okay, dia tengok iklan kita, dia nampak iklan kita, contoh Facebook kita, TikTok kita, Facebook kita kerja kayu pelet lah. Okay, dia tengok page kita, nampak di situ, dia orang contact kita. So, Cik Ahmad, orang kata daripada 2016, okay, dan kemudian 2018 buka kedai dan sekarang ada kilang. So, mungkin boleh ceritakan sedikit kepada kami, orang kata cabaran, kesusahan yang dilalui. Sebab kita tahu bila bergelar apa ni sebagai ahli perniagaan ni, usahawan ni turun naik dalam berniaga tu memang ada kan. Jadi, bagaimana cabaran yang dilalui dan bagaimana Cik Ahmad mengatasi cabaran itu hingga hari ini? Bila orang tengok kita bangunan kilang, wuih, toke ni. Tanggapan pertama kan? Wuih, toke ni. Tapi apa yang kita hadapi, apa yang kita lalui, orang tak tahu. Macam mana nak ada tempat macam ni, macam mana nak ada pada keadaan macam ni sekarang. Okay. So, Cik Ahmad, tadi ada sebut berkenaan dengan bantuan. So, ada tak kerja kayu pelet ni menerima bantuan daripada kerajaan negeri Perak? Mungkin daripada STEP ataupun daripada mana-mana agensi yang membantu di bawah Perak Sejahtera 2030. Ya, yeah, ada. Kita dapat dari STEP. STEP itu bantuan grant. STEP bagi grant. GZ, okey. Grant yang diberi tu grant apa tu? GZ waktu tu. Grant tak ada, dia GZ untuk periklanan. Periklanan. Ya. Okey, boleh terangkan sedikit. Dua hari waktu tu periklanan tu bawah STEP siapa ni, Kirazali. Kirazali ada datang sini untuk buat review lah tempat ni. Okey. Kirazali buat review sini. Ya, dari segi macam apa untuk itu hari pengiklanan. So dari pengiklanan tu alhamdulillah kita dapat penambahan customer, orang lebih mengenali kita. So bila dapat bantuan macam tu buatkan orang lagi yakin pada kita. Kita sekarang ni mencari orang punya yakin dekat kita tu. Tanggapan Encik Ahmad sendiri, maksudnya masa zaman COVID ada tak orang kata jatuh dan kemudian bila bangun balik ada tak situasinya tu, maksudnya sama seperti sebelum ini? Maksud sama seperti sebelum ini adalah ada tak daripada segi keuntungannya tu meningkat ataupun keuntungan itu mendatar berbanding sebelum zaman COVID? Pada saya, semasa COVID, saya punya pendapatan sebenarnya sale masih okey. Sebab waktu tu yang mungkin orang Malaysia ni tengah ada duit, kalau kena WC belum macam-macam kan. Waktu tu alhamdulillah sale okey berbanding selepas pada COVID. Selepas pada COVID, saya nampak rakyat Malaysia ni dia lebih berjimat cermat. Cuma dari situ agak slow sikit lah. Okey. Cuma sekarang dalam 2-3 bulan ni ada perubahan sikit. Order tu macam nak kembali ke normal balik lah. So, perancangan kerja kayu pelet dan juga harapan Encik Ahmad bagi perniagaan Encik Ahmad ini bagaimana? Saya bercita-cita dari custom saya ni, saya mampu untuk buka satu kedai untuk meletak barang-barang saya yang dah siap. Maknanya macam satu kedai perabot lah. Untuk barang yang kita keluarkan sendiri. So, customer tak perlu nak, tak perlu ke kilang kita pun boleh. Cuma pergi ke kedai untuk beli barang yang dah siap. Kita custom lah.
Lagi satu, bila macam ni harapannya kita akan datang kerja kayu pelet lebih lebih strong lah untuk hadapi apa-apa dugaan lah sebab sekarang macam-macam cabaran lah. 2024 ni dah sampai penghujung pun cukup boleh kata pedih lah. Untuk tahun ni memang pedih lah. Kita harap tahun depan ada sinar baru lah.